Dalam ajang PVBC sparring partner di sebelah kanan wasit dengan jersey warna merah berkombinasi, inilah tim bola voli dari DVC Dewe Wonogiri. Dan di sebelah kiri wasit dengan jersey warna biru berkombinasi, inilah tim bola voli dari Pas Von Ngeplak Bakalan Polokarto. Itulah para penonton sekalian, ijam yang kedua yang akan berlaga dalam ajang PVBC sparring partner untuk malam hari ini, di mana kedua tim untuk merebutkan melaju ke babak final yang sudah ditunggu dari teman-teman lakukan servis yang pertama bagi kubu DVC Dawe. Nando lakukan sudah, angkat Danu, satu percobaan spek keras. Yang pertama satu percobaan spek bagi Brian, hujam keras sekaligus membuka poin yang pertama bagi Paswon. 1-0 sementara memimpin. Servis bagi Danu lakukan sudah, angkat kali ini bagi Nando, satu sambaran dua spek keras dari pemain yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, TOTOK Toto. Satu spek keras bagi Toto, rubah kedudukan satu sama. Satu sambaran bola dari Brian masih dapat diantisipasi, kembali kali ini bagi Toto, maksudnya ini Imam yang baru saja kami baru bicarakan. Imam pemain muda dari Dawe baru saja melancarkan servis ataupun spek kerasnya, namun sayang sekali kali ini servis yang coba diperagakan bagi Bisma pun gagal, berubah kedudukan menjadi dua sama. Dewa saudara Azhar, main muda dari Paswo melakukan sudah, angkat di sana Nado, satu spek keras kali ini masih terbaca. Rupanya bagi seorang Jabrik, satu percobaan spek keras bagi Jabrik masih tertahan oleh blok. Bagi teman-teman dari Paswo ngemplak masih Azhar. Azhar lakukan sudah, terima libero bagi Dawe, cantik sekali kembali ke posisi 2, namun masih dapat diantisipasi. Percobaan back attack dari Simon kali ini coba dikejar bagi Toto, di sana salah kembali, satu spek keras bagi Imam, balik dapat terbentuk oleh blok. Di sana ada Tompel atau Thomas yang mampu membentuk, satu spek keras bagi Imam. Masih kembali Azhar lakukan sudah, angkat Nando kembali ke posisi 4, lagi-lagi masih terbaca, kembali Nando, satu sabar bola spek keras kali ini kembali bagi Toto untuk menyudahi. Masih Toto kali ini akan melakukan servisnya. Toto lakukan sudah, terima Simon, angkat Danu, di sana satu cocokan bola bagi Ayes. Berbeda poin bagi Pasmon, kali ini ada Brian yang akan melakukan servisnya. Samping servis Brian lakukan sudah, kembali kali ini ke belakang, satu sambaran spek keras. Jabrik tidak disia-siakan, telah umpan yang cukup sempurna bagi Nando. Selesaikan sudah dengan spek kerasnya. Bagi Jabrik, lakukan sudah, kembali membangun serangan. Satu kombinasi permainan cukup cantik. Satu kombinasi permainan untuk malam hari ini kembali tersaji oleh saudara Simon. A64 memimpin 2 poin sementara. Thomas lakukan sudah, 5 libero bagi Dawe. Penempatan bola dari Toto masih dapat diantisipasi, luar biasa. Satu cover yang cukup cantik pula. Oh sayang sekali kali penempatan bola dari Nando pun gagal. Langsung aja mengecoh cover-cover bagi Paspom, namun bola tipuan tidak sampai rupa-rupanya. Masih Thomas lakukan sudah. Oh saling membiarkan teman-teman dari Dawe memimpin 8-4 dan terjadi. Sudah mulai terlihat jual beli spek di hadapan kita bersama, baik itu tim bola voli dari Paspon maupun juga Dawe. Masih Thomas, Thomas lakukan sudah, kembali terima libero dari Dawe, angkat Toto di sana, penempatan bola kali. Oh sayang sekali, satu tipuan bola yang cukup cantik bagi teman-teman Dawe, dibiarkan saja rupa-rupanya bagi kubu Paspon. Berbeda poin, di sana ada Imam melakukan sudah, angkat kali ini Danu, satu pertemuan spek keras, maksud kami bola hui dari Ayes pun hujan ke pertahanan bagi teman-teman dari Dawe, kembali merubah kedudukan di sana 9-5 memimpin 4 poin. Ayes lakukan sudah, terima Imam, kembali angkat Nado, kembali ke Imam, satu spek back attack bagi Imam pun menghujam keras ke pertahanan teman.
dari Paswom. Memastikan untuk bertambah poin bagi Dawe 69. Kembali membangun serangan, angkat Danu di sana, spek keras bagi Simon. Berarti kena blok, namun bola keluar cukup jauh. Dan kembali berpindah poin bagi Paswom. 10-6 memimpin sementara, 10-6 terbang 4 poin bagi teman-teman Dawe Wonogiri. Simon jumping service keras bagi Simon. Angkat di sana Nado, lagi-lagi penempatan bola masih terbaca. Satu cocokan bola bagi Danu, dapat diantisipasi pula. Kembali membangun serangan bagi Paswom. Back attack kali ini bagi Simon pun terlalu rendah mungkin. Umpan kurang sempurna bagi Danu, sulit diselesaikan bagi Simon. Satu percobaan back attack bagi Simon gagal. Berbeda poin kali bagi teman-teman dari Dawe. 7-10 skor sementara masih di set yang pertama. Angkat kali ini kembali Danu, tidak disia-siakan bagi Wiker Azhar yang sempurna untuk melakukan spike. Setelah umpan dari Danu pun juga cukup sempurna, diselesaikan sudah bagi Azhar. Kembali membangun serangan bagi Dawe. Aduh, sambaran bola spike keras pula, balas pula bagi seorang Bisma. Di sana langsung ambil posisi servis bagi Bisma. 8-11 Bisma lakukan juga, terima Simon. Satu passing dari Simon kurang sempurna, boleh diantisipasi. Namun kali ini kembali membangun serangan, sayang sekali. Passing dari teman-teman Dawe, spek keras dari Toto pun menghujam keras. Nambah poin, lagi-lagi Toto terlihat dari kapasitas. Lucutan spek kerasnya bagi Toto. Satu sabar bola kali ini bagi Hasar pun kembali menghujam pertahanan bagi Dawe dan berpindah poin. 12-9 masih Azhar yang akan melakukan servisnya. Azhar lakukan sudah, angkat di sana ada setter. Aduh, kali ini terbaca lagi bagi seorang Imam di posisi 4 dalam melakukan spek masih terbaca oleh blocker. Kembali ke arena laga, masih Azhar pemain muda. Wicker yang dimiliki bagi Paswan ngeplak. Servis lakukan Azhar. Terima libero bagi Dawe. Dibiarkan saja rupa-rupanya. Baik dari Cabrek. Tanpa terhalang oleh blok satu pun bagi Paswan ngeplak. Hujan keras ke pertahanan bagi Paswan. Di sana ada Toto yang akan melakukan servisnya. 10-13 skor sementara set yang pertama. Kali ini Toto imang bola sejenak, akan melakukan servis. Samping servis bagi Toto, menghujam keras. Satu passing yang langsung pernah rupa-rupanya bagi libero Paswom. Dimanfaatkan sepenuhnya bagi Imam. Satu bola passing liar. 11-13. Masih di sana ada Toto yang akan melakukan servisnya. Toto kali ini gagal samping servis. Kali yang kedua bagi Toto. Sekaligus menghentikan poin bagi Dawe. 14-11. Kita lihat di sini ada Brian yang akan melakukan servisnya. Brian lakukan sudah, terima di sana. Satu kombinasi permainan, lagi-lagi bagi Imam, masih terbaca oleh blok. Kirim ke posisi 2, satu blocker bagi Ayes. Cukup akurat, nahan gempuran bagi Jabrik. Gagal untuk menambah poin bagi Dawe. Kembali masih Brian, kembali jumping service keras bagi Brian. Kalau dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang bagi Dawe, jadi teknik play-off yang kedua bagi. Masih di sana ada Breyak yang akan melakukan servisnya. Brian, pemain yang sudah tidak asing lagi di hadapan kita bersama. Kali ini coba angkat setter Nando. Satu percobaan back attack bagi Toto pun tanpa terhalang. Di sana ada Ayes yang mencoba melakukan blocking, namun dapat tertembus spek keras bagi Toto. Berpindah poin bagi Dawe. Di sana ada Jabrik yang akan servisnya. Kembali Danu. Oh, satu umpan yang kurang sempurna bagi Danu. Setelah satu passing juga yang kurang sempurna bagi teman-teman dari Paswon. Pada tambah poin bagi Dawe, masih ada Jabrik di sana. Jabrik lakukan juga, kembali mengurus serangan di sana. Danu satu sabar spek keras bagi Thomas. Hujan keras diarahkan ke posisi 5 pun akurat sekali bagi Thomas. Kali ini Thomas pun akan melakukan servisnya dalam kedudukan 17-13. Kembali di sana ada Danu. Satu kombinasi permainan masih terbaca pula. Kembali membangun serangan. Satu penempatan bola dari Nando. Setter dari Dawe kali ini pun gagal pada penonton. Nambah poin bagi Paswon ngeplak. 18-13 terpaut sementara 5 poin. Oh, sayang kali ini
Servis bagi Thomas rupa-rupanya terlalu kesesok kesusu alias kemerungsung. Akhirnya pun hanya tertahan oleh net saja dan berpindah poin bagi Dawe. Di sana ada Imam yang lakukan servisnya. Angkat Danu satu sampai lagi. Simon. Respek keras bagi Simon. Boleh terantisipasi bagi teman-teman Dawe. Satu totonan spek yang keras baru saja terlihat, namun sayang sekali di sana Ayes dalam melakukan servisnya gagal servis yang pertama bagi Ayes. Terpindah poin bagi Dawe. Servis kali ini dihadapi suara Bodong. Bodong lakukan sudah. Angkat Danu. Satu percobaan back attack bagi Danu. Masukkan Brian pun gagal. Dan pertama poin bagi Dawe. 16-19. Masih Bodong kita lihat di sana. Bodong lakukan sudah. Oh, satu pengambilan passing dari Libero Pasmon kali kurang sempurna. Penempatan bola saja bagi Bodong. Kembali membangun serangan. Danu. Satu sambaran respect keras. Head masuk kami. Satu bola quick dari Azhar. Baru saja menghujam keras 20-16. Kembali memimpin 4 poin set yang pertama bagi Pasmon Umplak. Kali ini oh, camping servis cukup keras lagi-lagi bagi Simon. Dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang dari Dawe. Di sana ada Jabrik. Satu kontrol bola yang kurang sempurna bagi Jabrik. Kembali Simon, camping servis keras bagi Simon. Kembali membangun serangan Toto. Gertik bagi Toto diarahkan ke posisi satu. Melihat Simon sudah terlalu ke depan. Terkecoh pula cover bagi Simon dan berpindah poin bagi Dawe. Di sana ada Zetter. Toser Nando lakukan sudah. Oh, satu pengambilan passing lagi-lagi kurang sempurna dari Pasmon. Kembali membangun serangan. Terbaca blok. Cukup berapat. Satu percobaan spek baru saja terlihat tadi dari Bisma. Namun cukup akurat dalam melakukan blocking. Di sana ada Brian. Lagi-lagi dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang dari Dawe. 23-17. Satu kontrol bola yang kurang sempurna bagi teman-teman dari Dawe. Kembali dibiarkan saja. Angkat Nando di sana. Kali ini tidak disia-siakan bagi Jabrik. Di posisi 4 tadi cukup keras dalam melakukan baik kerasnya bagi Jabrik. 18-23. Sayang sekali kali Bisma pun dalam melakukan servisnya kurang sempurna, melebar. Set point kali ini bagi Pasmon Ngemplak. Lewat saudara Azhar lakukan juga. Bangun serangan, di sana ada Nando. Satu spek bagi Toto masih terbaca. Satu bola masih liar dimanfaatkan sepenuhnya bagi Jabrik. Masih menahan kemenangan bagi Pasmon Ngemplak dalam kedudukan 19-24. Masih set point bagi Pasmon. Servis bagi Toto lakukan sudah. Lagi-lagi passing kurang sempurna rupa-rupanya bagi kubu Pasmon. Masih kembali tertahan kemenangan yang sudah ada di depan mata. 20-24. Masih kali ini bagi Toto yang akan melakukan servisnya. Toto lakukan sudah. Lagi-lagi passing kali ini bagi Simon kurang sempurna. Satu sambaran bola dari Brian balik gagal dan tim kita masih nantikan bersama-sama di set yang pertama. Sementara mulai mengejar ketinggalan poin bagi Dawe. 21-24. Masih Toto yang akan melakukan servisnya. Toto lakukan sudah. Angkat Danu di sana. Brian! Akhirnya dapat dipastikan setelah satu.